Orang bergoda. Siapa kau yang nak? Dia. Pandai asto. Dia. Rentes ngarso. Dia. Orang bergoda. Siapa kau yang nak? Dia. Para bergoda. Raku manggon. Yo.
Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari rombongan Bergoto Muda Sejati yang beralamatkan di Jati Imogiri. Kita berawal dari adanya sebuah kegiatan yang mana saparan itu diadakan setiap tahun. Kita sebagai pemuda dan ingin memberikan sebuah inovasi tersendiri bahwasanya untuk kebudayaan itu harus dilestarikan. Kita sebagai generasi muda memberanikan diri untuk menjadi sebuah ikatan yang mungkin bisa dikatakan sebagai Bergoto. Kita berdiri sudah agak lama, sekitar tahun 1999. Jadi kita agak sudah lama, kita sudah beberapa regenerasi. Jadi untuk yang tua-tua sudah mempensiunkan diri, kita tinggal yang masih muda-muda, dan inilah wujud sebagai cinta kebudayaan kami untuk seni keprajuritan Bergoto. Untuk masalah yang terkait dari seni keprajuritan dari Dinas Kebudayaan, saya sangat istilahnya sangat senang sekali, karena apa? Untuk seni keprajuritan yang ada di rakyat kecil yang ada di bawah itu bisa terangkum, bisa menjadi sebuah wadah yang itu diasuhi oleh Dinas Kebudayaan sendiri. Dan ini mungkin untuk festival kesenian Bergoto yang ke-7. Jadi untuk yang pertama kali itu di Bantul itu sudah berjalan lancar, kemudian kita juga ikut lagi yang seterusnya, seterusnya kita sampai yang ke-7 kali ini. Paraku Bergoto, siap goyang no, yuk. Pandu asno, yuk. Rentes warso, yuk. Para Bergoto, melaku magang.